Yo, halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng. Dan ya, kali ini saya bakalan upload animasi lagi teman-teman, karena banyak yang suka ya. Kemarin saya upload animasi 2 hari yang lalu, banyak banget yang suka teman-teman. Oke guys, dan ya kali ini saya bakalan buat lagi animasinya teman-teman. Makanya like sebanyak-banyaknya guys, biar saya tambah semangat buat animasinya ya. Oke guys, dan ya sebelum animasinya dimulai, alangkah baiknya jika teman-teman like terlebih dahulu, like sebanyak-banyaknya, kalau perlu sampai 5000 like teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah, jika teman-teman punya saran atau cerita lucu, komentar aja di bawah guys. Siapa tahu cerita lucu teman-teman masuk di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman kalian, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak tertinggal dari animasi terbaru dari channel ini guys. Mungkin langsung saja saya ke animasinya. Let's go. Skuy. Halo Bang, Bambang mau nanya, bioskop biasanya buka jam berapa ya? Jam 1, Dek. Bisa buka jam 9 aja nggak, Bang? Nggak bisa, Dek. Kan biasanya emang buka jam 1. Halo Bang, bioskop buka jam berapa, Bang? Kamu yang tadi nelpon ya? Kan sudah saya kasih tahu bukanya jam 1. Jam 12 bisa, Bang? Gak bisa. Emang nih bioskop punya nenek lu? Nawar gak apa-apa kan, Bang? Kalau 12:30, Bang? Pokoknya gak bisa. Emang kamu mau nonton apa sih? Bambang sebenarnya di dalam bioskop, Bang. Tadi malam pas nonton film ketiduran. Tolong, Bang. Bambang pengen pulang. Halo Pak. Ya halo. Kami dari PAM Pak. Ini ada tagihan air dari PAM. Maaf Pak, bukannya saya nggak mau bayar. Cuman tadi duitnya udah habis buat bayar listrik. Oh ya udah Pak. Air PAMnya saya matikan. Silakan kalau Bapak mau mandi pakai listrik aja ya Pak. Lah kok gitu Pak? Nggak apa-apa Pak. Siapa tahu bisa jadi superhero listrik. Bro, bro, ada preman, bro, tatoan. Mana, mana? Itu, bro. Serem banget bro, pasti omnya galak dah. Bro, Elpan mau nanya. Apa tuh Pan? Om-om itu nggak pernah dikasih kertas sama orang tuanya ya? Buat gambar sama nulis. Lah nggak gitu Pan. Buktinya tuh, dia gambarnya di badan bro. Bro, Bambang mau nanya. Nanya apa, bro? Kemarin Bambang nyari HP, bro, tapi bingung. Bingung kenapa, bro? Bambang pengen beli HP, tapi kok HP-nya nggak pakai kartu ya? Lah, kok? Emang ada ya HP yang nggak pakai kartu? Ada, bro. Dia cuma ada baterai gitu, terus layarnya kecil. Ama cuma muncul simbol kurang, tambah, bagi sama kali, bro. Itu kalkulator, Bambang. Wah, pantesan. Begonya tidak diragukan lagi. Kenapa Anda mengambil motor orang lain? Gini, Pak.
motornya Bambang ambil, tapi pemiliknya malah diam aja, Pak, nggak nyariin. Itu karena pemiliknya nggak tahu kalau motor itu Anda yang ambil. Kalau nggak tahu, terus kenapa Bambang yang dituduh? Iya juga ya. Itu ular apa, bro? Itu ular kobra. Awas, bro. Iya, bro, awas. Nanti digigit, dililit, dimakan, di smackdown, dibacok, bro. Emang ular kobra sehebat itu ya? Iya kan, kata Pak Guru, ular kobra banyak bisanya. Ya elah, maksud Pak Guru itu bisa racun ular, Bambang. Hedeh. Pak, Erpan udah siap. Siap apa Anda? Sekolah, Pak. Anterin Erpan dong. Oh iya, lupa. Hedeh. A few moments later. Skuy, naik Pan. Oke, Pak. Mereka pun jalan. Tiba-tiba di jalan ada polisi berhentiin motor. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi, Pak Pol. Bisa saya cek surat-suratnya? Waduh, surat-suratnya ada di rumah, Pak. Loh, kok nggak dibawa, Pak? Ini anak saya tadi buru-buru mau ke sekolah. Loh, kok Erpan disalahin sih? Bapak saya tilang. Kok saya ditilang, Pak? Bapak nggak punya surat-surat. Damai aja lah, Pak. Ya udah, Pak. Silakan Bapak kembali ambil surat kelengkapannya. Siap, Pak. Berhenti. Kenapa lagi, Pak? Surat-surat saya sudah lengkap, kan? Kamu saya tilang. Kok ditilang lagi? Bapak dan anaknya nggak pakai helm. Pak, helmnya ketinggalan. Waduh. Damai lagi dah, Pak. Stop. Ada apa lagi sih, Pak? Surat-surat saya sudah lengkap. Helm ada. Kenapa lagi, Pak? Bapak emang lagi sepedaan ya? Waduh. Bapak. Udahlah, Erpan jalan kaki aja ya. Loh, kok gitu, Pak? Lama-lama Bapak bangkrut gara-gara ditilang terus. Tapi, Pak. Ya udah deh. Woi, Erpan. Apa lu? Muka lu, bro. Muka gua kenapa emang? Kusut, bro. Kayak pakaian Bambang belum disetrika. Kesel gua, bro. Kesel kenapa, bro? Bapak Erpan tadi ditilang sama polisi. Ampe Erpan dilupain di rumah. Terpaksa deh Erpan jalan kaki ke sekolah. Gak apa-apa, bro. Biar kakinya protot kayak Bambang. Gak gitu juga, Bambang.